السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الرحمن الرحيم ذي الفضل العظيم الذي بحال عبده عليم، فنسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يدخلنا جنته النعيم، وأن يبعدنا من النار الذي عذابه أليم. اللهم صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد الموصوف بالرؤوف الرحيم، وعلى آله وأصحابه أهل القلوب السليم. أما بعد، حضرة المحترمين، para alim, ulama, para sesepuh, para hadirin wal hadirat yang insyaallah selalu mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada tamu kita yang alhamdulillah di malam hari ini bisa sama-sama hadir bersama kita, Al Hajj Al Ustaz Kiai Najib Al Fath, dan juga guru-guru yang lain, Ustaz Kiai Muhibbin, ya, Kiai Muhibbin, ya, Muhibbuddin, dan juga Haji Muhyiddin Yudiono, dan segenap yang lainnya juga yang mungkin tidak saya sebutkan satu-satu, tadi belum saya hafalkan soalnya, yang insyaallah kita semua menjadi orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Wabil khusus sahibul bait yang mana di malam hari ini senantiasa mengundang kita untuk sama-sama bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Hanif Kurniawan. Ya, kita doakan beliau selalu dalam jagaannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sekeluarga diberi kesenangan dunia, kesenangan di akhirat, dan juga kita minta semoga kita hadir di sini dan nanti kita berdiri semua dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin, dan juga tidak berhilang malam ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin cinta kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua kemampuan yang bersebut yang dinamakan dengan hidayah, yang mana dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu di dalam qasidah beliau, qasidah kalangan beliau yang bernama Al-Humaziyah. Ya, ini sebelumnya kita harus mengenal Imam Al-Busiri. Imam Busiri adalah seorang imam yang besar, imam termasuk apa namanya pemimpin madih, ya, pemimpin pemuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun qasidah yang terkenal, qasidah burda yang sering di mana-mana dibacakan, yaitu bisa dibaca maula ya salli wa sallim daiman abada ila akhirih, itu qasidah yang terkenal yang dikatakan, yang sering saya kita dengar daripada guru-guru kita, yaitu satu kali pembacaan burda seperti 70 kali atau 40 kali pembacaan Dalailul Khairat. Subhanallah. Ya. Dan juga beliau punya banyak qasidah, salah satu qasidah mudhariyah. Ya, qasidah mudhariyah ini mungkin di Indonesia jarang dibaca, yaitu yang berawal Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudharin wal anbiya wal jami'ir rusli ma dzukiru wa salli rabbi ila akhirih, itu berjumlah 34 lebih. Ya, 34 atau lebih. Itu 40 lebih. Dikatakan salah satu qasidah tersebut beliau waktu mengarang mudhariyah itu berada di pinggir laut. Ketika tengah-tengah menulis qasidah mudhariyah, ketika sampai bait ke-31 atau ke-35, kata Imam Busiri, saya melihat ada orang yang berlari dari atas langit. Dari atas laut. Berlari di atas air ini, berlari menuju saya. Ketika sampai di dekat saya, menutup mulut-mulut saya. Wahai Busiri, cukup sampai di sini. Cukup qasidahmu tutup karena para malaikat sudah capek nyatet pahalanya. Subhanallah. Ini qasidah yang sedikit. Belum selesai saja sudah malaikat, ini sudah ribuan malaikat nyatet pahalanya sudah capek. Salah satu qasidahnya juga bernama Al-Humaziyah. Humaziyah itu kenapa disebut Humaziyah? Karena akhirnya itu dari Hamzah, 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 semuanya Hamzah. Apa? Kaifa tarqa ruqiyakal anbiya'u ya sama'an ma tawalat kas sama'u, semua
juga disebutkan di dalam nukil oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya, kamulat mahasiluhu walau ahdasana lil badri indan tamam hilam yukhsafi. La, bukan itu. Ajmaltu fi wasfil habibi wa sya'nihi wa lahul ula fi makanihi. La, bukan itu. Walhasil akhirnya Hamzah juga. Ya, itu di situ Imam Busiri radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan idza halatil hidayatu qalban nashatat fil ibadati a'dha'u. Hidayah itu jikalau telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala sudah hinggap dalam hati seseorang. Hidayah hinggap dalam hati seseorang, maka hidayah tersebut mengubah semua anggota tubuhnya menjadi semangat untuk hadir majelis-majelis baik, untuk melakukan anggota tubuhnya dari untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya alhamdulillah, berarti di malam hari ini Allah taala memberikan kehendak untuk hidayah tadi hinggap di hati kita, dan malam ini kita bisa sama-sama bersolawat kepada Rasulullah. Insyaallah hidayah yang sudah hinggap tadi tidak kabur malili. Amin Allahumma. Amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga di malam hari ini adalah malam Jumat. Ya. Subhanallah, saya lihat tadi saya lewat jalan-jalan ini, ternyata di Semarang ini banyak mempunyai adat ya ziarah kubur ketika malam Jumat. Kliwon. Malam Jumat apa ini? Kliwon. Banyak pemakaman, saya kira tadi ada yang meninggal. Banyak yang meninggal. Oh, tidak, orang-orang ini ziarah. Di sana ziarah, di sana ziarah. Oh, masya Allah. Ziarah ini adalah memang anjurannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Atau di hadis lain, kuntu nahaitukum ani ziarah fa zuruha. Ya. Pernah Rasulullah melarang orang-orang untuk ziarah, tapi sekarang diperintahkan oleh Nabi Sallam fa zuruha. Maka sekarang ziarahlah, karena sesungguhnya ziarah itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga saat ini kita berada di malam Sayyidil Ayyam. Ya, malam Jum'ah. Yang mana malam Jum'at ini anjurannya adalah solawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdol mana sama istighfar? Kalau malam Jum'at yang paling afdol adalah solawat kepada Nabi Muhammad. Kalau baca Quran, selain surat-surat yang dianjurkan, seperti surat Kahfi, surat Yasin, dan surat-surat beberapa surat-surat yang lain, ada beberapa surat yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau membaca Al-Quran yang lain lebih afdol solawat. Selain surat-surat yang ditentukan oleh Nabi. Karena memang dibilang oleh Nabi SAW, Aksirus solata alaya fi laylatil gharra wa yawmil azhar. Kata Nabi SAW, perbanyaklah kalian bersolawat kepada saya di malam Jum'ah dan di hari Jum'at. Fa inna solatakum matrudah. Ya, sesungguhnya solawat yang kalian baca itu sampai kepada saya. Ya. Sesungguhnya solawat yang kalian baca itu dihidangkan kepada saya. Seperti alhamdulillah baru saja buah-buahan ini dihidangkan di depan saya. Inilah. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, dan banyak hal-hal yang istimewa, yang sangat mulia, keagungan-keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi siapapun yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tidak mau panjang lebar, karena di sini kita memiliki tamu. Ya, kita punya tamu istimewa ini dari Jawa Timur, satu provinsi sama saya. Iya, saya dari Surabaya, beliau dari mana? Lamongan. Oh, Lamongan ini banyak makanan enak-enak. Lamongan ini banyak makanan, tapi di Jawa Tengah ini belum sampai di sini, tahu tek-tek dan teman-temannya itu, wa'ala alihi wa ashabi, belum sampai di sini. Iya. Betul kan, wa'ala alihi wa ashabi, dan keluarganya tahu tek-tek dan teman-temannya tahu tek-tek. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh karenanya mungkin yang saya sampaikan cukup di sini, biar jenengan tidak kenyang-kenyang sama omongan saya, cukup dikenyangan dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad.
الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أصحاب الفضائل أصحاب الفواضل والفضائل أخص بالذكر حبيبنا أستاذنا وأخانا في الله الحبيب حامد بأجل متأن الله بطول حياته juga kepada alim ulama yang tentu belum bisa saya sebutkan satu persatu dikarenakan saya anggota baru, jadi belum kenal. Maka tidak mengurangi kehormatan saya kepada beliau-beliau semua, juga kepada sahibul bait al-ustaz Hanif Kurniawan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kepada para jamaah majlis taklim ulul albab yang insyaallah diberkahi oleh Allah hidupnya, diberkahi oleh Allah segala kehidupan fid dunya wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sejujurnya saya tidak pantas apabila saya yang memegang mik dan harus berbicara di hadapan panjenengan sedoyo, utamanya di hadapan habibana ustadzana al-habib Hamid Ba'agil. Karena bagaimanapun juga seorang habib, seorang zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu merupakan habibul kalam, juga merupakan kalamul habib. Tiada omongan, tiada seorang yang pantas untuk berucap selain daripada al-habib yang merupakan duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ucapan yang keluar dari mulut beliau pasti merupakan kalamul habib, suatu ucapan yang mengandung kasih sayang, juga mengantarkan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena atas perintah beliau al-dhaif kal mayyit, seorang tamu seperti halnya mayit, yang mayit itu mau dijungkir walik nggih, monggo kerso, mau ditaruh di pojokan monggo, taruh di atas gunung juga tidak bakal menolak, bahkan tidak bisa menolak. Maka sejujurnya kami kurang pantas, dan saya akui, saya meminta maaf apabila ada suatu omongan yang murni dari saya ada kekeliruan, juga apabila nanti tatkala saya ngomong gotal-gatul mohon dimaafkan ya Habib. Tentu kalau ada sesuatu yang kurang juga mohon dibenarkan, apabila ada sesuatu yang salah tolong diingatkan. Para hadirin hafizakumullah, beruntunglah kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, yang mana kesehatan tersebut, yang mana kenikmatan tersebut kita gunakan untuk beramal baik, utamanya pada malam hari ini yang insyaallah malam penuh barokah. Di samping daripada keterangan beliau yang disampaikan oleh Habib Hamid Ba'agil bagaimana keutamaan hari Jumat apabila untuk digunakan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan merugi, bahkan akan menjadikan suatu modal bagi kita untuk merasakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, saya sekilas membaca majlis, membaca nama majlis ini adalah mempunyai nama Ulul Albab. Tatkala saya membaca Ulul Albab, saya teringat pada satu ayat Al-Qur'an yang Allah katakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Alangkah baiknya tatkala kita mempunyai suatu kaum, mempunyai satu komunitas yang mana di situ komunitas beri nama yang baik, bahkan bukan hanya komunitas saja,
Apabila kita mempunyai anak pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan memberi nama yang baik. Karena al-ismu alal musamma. Orang yang diberi nama pasti harapannya adalah sesuai dengan apa yang dinamakan. Maka saya sangat bangga sekali dan sangat berterima kasih, bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala malam hari ini Allah mentakdirkan Al-Fakir untuk datang di majlis Ulul Albab yang insyaallah semua jamaahnya merupakan kandungan dalam Al-Qur'an, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tatakun. Satu kelompok, satu majlis yang diberi nama Ulul Albab. Kita tabarrukan, tafaulan dengan ayat Al-Quran yang bunyi walakum fil qisos, yang artinya tetaplah bagi kalian semua ada salah satu cerita-cerita kehidupan. Lah, cerita-cerita kehidupan ini bisa diambil kesimpulan, yaitu adalah nasihat kehidupan, mau'idhoh hasanah dalam setiap perkumpulan majlis yang insya Allah setiap bulan rutin dipimpin oleh Habib Hamid Ba'akil. Tentu kita pulang dari sini berharap mendapat ilmu, mendapat siraman rohani, yang mana ilmu yang diberikan oleh Habib, yang mana ilmu tatkala disampaikan kepada suatu majlis, insyaallah ilmu tersebut akan menjadikan upaya kita bisa menjadi orang yang takwa. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Tetaplah bagi kalian ada salah satu cerita, salah satu nasihat wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah satu ayat Al-Qur'an ini kita jadikan sebagai tema kehidupan kita dalam menjalankan majelis taklim bulanan. Kita berharap daripada majelis ini, daripada nama yang diberi dalam majelis ini, insya Allah kita digampangkan oleh Allah untuk selalu aktif, untuk selalu istiqomah, untuk selalu berbuat baik, yang semua tujuannya itu agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya kehidupan di akhir zaman sekarang ini, masya Allah la quwata illa, sudah tidak ada yang bisa dimunculkan daripada kebaikan kalau tidak murni dari dirinya sendiri. Kita melihat orang lain, belum tentu orang lain yang kita lihat selalu mengajarkan kebaikan. Belum tentu kita mengikuti satu orang yang satu orang ini selamanya mengajak kita untuk berbuat baik. Banyak sekali godaan. Jangan lihat orang lain, baru lihat depan kita. Ada HP, ada komputer, ada TV, ada masya Allah semua kehidupan di depan mata kita. Kalau kita enggak mempunyai bekal dari diri kita sendiri, wahai orang-orang yang berakal, apa bekal kita? Yaitu akal kita. Kalau bukan kita tancapkan dalam diri kita, kita tidak bisa berjalan dengan baik. Maka dari situ, inilah modal kalian, inilah modal kita semua untuk menggapai cita-cita kita, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa taala itu bergandeng dengan ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya paling mulia-mulianya kalian semua di mata Allah adalah nilai ketakwaan kalian. Kalau nilai ketakwaan yang dilihat oleh Allah, tentu kita harus berlomba-lomba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah juga tidak sulit kita untuk mencari jalan. Satu-satunya jalan yang paling gampang untuk menggapai ridha Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentu melalui kekasih atau melalui hubungan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kita sebagai manusia tentu banyak dosa, banyak khilaf, dan banyak kekurangan dari segala hal.
Kita tahu juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia tapi bukan seperti halnya manusia biasa. Maka tidak akan ada rugi bahwa apabila ada seorang yang bergandengan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara daripada gandengan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata lain kecuali kita harus berbalas jasa, kita harus menaruh saham kepada Nabi Muhammad agar kita bisa dicintai oleh Nabi Muhammad. Kata orang Indonesia, tak kenal maka tak. Kira-kira ini kalau dijajarkan kepada lawan jenis kita, banyak yang percaya apa tidak? Kita seorang laki-laki, kalau enggak mengenal seorang perempuan, apa mungkin bisa mencintai seorang perempuan? Saya ulangi, apabila kita sebagai seorang laki-laki tidak mengenal sosok perempuan, apakah mungkin kita bisa mencintai seorang perempuan? Tidak mungkin. Begitu juga dengan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari dulu selalu mendambakan kepada umatnya agar tetap mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adibu auladakum ala thalathati khisalin. Di antaranya adalah hubbu nabi ikum. Adibu auladakum, didiklah seorang anak kecil dalam tiga perkara. Anak kecil ini dikatakan anak kecil apabila dia baru lahir atau sudah berumur 25 tahun. Dikatakan anak kecil ini tatkala dia baru lahir atau sudah berumur 25 tahun. Baru lahir. Makanya padahal orang baru lahir, apakah sudah mengerti dunia? Apakah sudah mengerti ini namanya kopi? Apakah sudah mengerti kalau ini malam? Belum. Tapi Rasulullah dari kecil, Rasulullah mengajarkan kepada kita, bahkan menganjurkan kepada kita, didiklah anak kecil cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar atau tidak bahwasanya ini pendidikan adalah merupakan impian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita sebagai seorang umatnya Rasulullah, tatkala kita sebagai anak daripada orang tua mengatakan kepada kita, "Nak, kamu saya harapkan bisa menjadi penerusku. Kamu saya harapkan bisa jadi penerusku." Mungkin dia seorang pebisnis sukses. Kita berbicara masalah dunia saja. Dalam hal contoh, bapaknya seorang pebisnis sukses, lalu bilang kepada anaknya, "Kamu harus bisa menggantikan posisi saya, atau saya harap kamu bisa meneruskan perjuangan saya jadi seorang pebisnis." Kira-kira kita tertarik apa tidak? Kira-kira tertarik apa tidak? Tertarik. Wah, ayah seorang kaya raya. Apapun keinginan tercukupi. Masa saya mau rela kok hidup sengsara tidak seenak ayah? Tentu tidak mungkin. Pasti berharap bisa meniru jejaknya ayah. Begitu juga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kita, mengidam-idamkan kita untuk bisa meniru pendidikan daripada yang Rasulullah sampaikan. Maka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk salah satu daripada tangga urutan yang paling gampang untuk menjadikan orang yang takwa, untuk menjadikan orang yang bahagia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna aqrabukum minni manzilatan aktsarukum alayya sholatan."
Sungguhnya tempat kalian, derajat kalian yang paling dekat dengan saya apabila kalian membaca atau paling banyak-banyak membaca sholawat kepada saya. Siapa yang enggak ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita semua menginginkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai resepnya Rasulullah, kalau kamu ingin dekat dengan saya, maka memperbanyaklah baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau berbicara rugi tidak mungkin. Kalau berbicara akan sengsara, tentu tidak akan sengsara. Kalau tadi Habib Hamid berbicara atau mengatakan membaca Al-Quran di malam Jumat lebih utama mana membaca Al-Quran daripada membaca sholawat ketika di malam Jumat. Beliau menyampaikan selain daripada surat-surat yang penting, surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca, maka paling utama adalah membaca sholawat. Ini pertunjukan kepada kita, perumpamaan kepada kita, bahwasanya sholawat ini loh sing paling enteng, sing paling mudah, tapi pasti sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama mengatakan, adimis sholata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatmun biduni taraddudi. Langgengkanlah kalian, ani istiqomahkanlah kalian, selalu dawamkan, selalu acihlah dalam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatmun biduni taraddudi, karena tingkat derajat kabulnya sholawat pasti tidak akan diragukan. Artinya orang yang baca sholawat pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa mandang bagaimana cara membacanya dan dalam keadaan apa cara membacanya. Hanya adimis sholata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatmun biduni taraddudi. Kita dianjurkan oleh Rasulullah, disuruh oleh ulama untuk selalu membaca, memperbanyak baca sholawat, istiqomah dalam membaca sholawat, karena pasti jaminan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan a'maluna bainal qabuli waraddiha illa sholata ala nabiyyi Muhammadi, amalan kita semua ada di antara dua gelombang, ada di antara dua kebimbangan, mungkin ditolak, mungkin juga diterima. Sholat kita, Allah masih melihat bagaimana sholat fulan, bagaimana sedekahnya fulan, bagaimana hajinya seorang ini, bagaimana amal kebaikannya seorang ini. Allah masih melihat. Kalau dalam hal sholat, Allah masih memberi syarat, agama Islam masih memberi syarat, harus suci, harus tepat waktunya isya, sholatnya sholat subuh. Kira-kira kabul apa tidak? Hah? Waktu subuh, sholatnya maghrib. Kira-kira benar apa tidak? Kalau tidak benar, pasti tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi illa sholata ala nabi Muhammadi, kecuali dalam hal membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita membaca sholawat, Allah tidak melihat siapa yang membaca, tapi Allah hanya melihat siapa yang dibacakan. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, li ajli ainin alfu uyunin tukramu. Karena satu orang saja, seribu orang, bahkan miliar orang pun bisa dimuliakan sebab satu orang tersebut. Li ajli ainin, karena satu mata saja, satu orang saja, alfu uyunin, beribu-ribu orang, beberu mata, yang mata yakni manusia, tukramu, dimuliakan. Karena Rasulullah, semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kemuliaan. Enak napa mboten?
enak napa? Gampang napa angel? Kita harus bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki jam pinten mari ini niki? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Li ajli ainin alfu uyunin tukramu. Karena satu orang yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat kemuliaan dari berbagai hal apapun saja. Kita lihat umat-umat sebelum kita, umatnya Nabi Ibrahim, bagaimana tatkala Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Rabbi, tatkala umatnya Nabi Ibrahim diberi syariat oleh Allah, sekali sesat tetap sesat. Tapi kalau kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berbagai banyak dosa yang kita lakukan, yang kita amalkan, yang kita perbuat, hanya cukup membaca sholawat bisa diampuni dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana umat dahulu tatkala mau sholat tetapi dalam dirinya ada najis, tidak ada jalan lain kecuali dicukil. Najis yang ada di dalam tangan, di sini kok ada najis, kotoran manusia atau kotoran apapun, yang penting itu najis. Umat dahulu tidak dengan wudu, tapi harus dicongkel kulitnya dan dibuang. Kalau kita cukup dengan gesekan air saja. Kira-kira berapa derajat balik berbaliknya enaknya umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu? Tetap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masih dalam hal memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum berbicara tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi umatnya. Sudah tahu sifatnya Rasulullah tatkala menghadapi umatnya? Padahal kita hampir tiap minggu, hampir tiap bulan membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lah ini loh. Satu ayat ini mengapa selalu ditaruh di dalam setiap bacaan kitab Maulid? Alasannya dan jawabannya adalah mungkin aukamakol. Ini saya juga masih saya juga dalam hal menebak-nebak saja, belum mendapatkan ilmu yang pas. Mungkin Habib bisa menjawab nanti. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih. Ini adalah salah satu ayat atau satu ayat yang menyimpulkan bagaimana sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian semua seorang utusan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang mana utusan tersebut termasuk daripada sejenis dengan kalian semua. Min anfusikum, kita sebagai manusia, Rasulullah juga manusia. Kita sebagai manusia, Rasulullah juga tentu manusia. Riwayat lain atau qiraah lain mengatakan min anfasikum, dari jenis nafas kalian. Kita sebagai manusia tentu bernafas. Kalau kita sudah enggak bernafas, itu manusia atau mayit? Tentu manusia atau mayit? Mayit, meskipun bermula dari manusia, tapi sudah tidak bernyawa. Min anfasikum, Rasulullah pun juga bernafas. Nafasnya Rasulullah tentu sama dengan nafasnya kita, dan nafasnya kita belum tentu sama dengan cara bernafasnya hewan.
kita sama hewan itu sejenis apa tidak? Maka Allah katakan min anfusikum. Qiraah yang kita baca adalah riwayatnya Imam Abu Hafiz yang kita membacanya min anfusikum. Kita membaca min anfusikum yang artinya adalah termasuk daripada satu jenis dengan kalian. Min anfusikum yang mana tatkala sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sejenis dengan kita yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan, bahkan sama-sama dalam hal ciri-ciri manusianya, maka sebagai manusia biasa tentu punya rasa kecewa dan tidak punya rasa semangat dan tidak, tapi beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga manusia biasa, tapi Rasulullah dalam hal menyikapi umatnya adalah rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum, sangat kasih sayang kepada umatnya, sangat memikirkan umatnya. Betapa besarnya kasih sayang terhadap umatnya Rasulullah tatkala menjelang wafat, apa yang diwasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diminta Rasulullah kepada malaikat juga kepada Allah. Kalau tidak ummati, padahal menjelang detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masih memikirkan kita. Ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Kita sebagai seorang manusia baru saja mendapat kenikmatan kaya raya, belum tentu ingat dengan adik-adik kita. Gina mboten, kita sudah mendapatkan kenikmatan yang enak, belum tentu kita bisa ingat dengan teman kita seperjuangan dahulu. Terus mboten, tapi Rasulullah ketika menjelang wafat tetap memikirkan umatnya. Itu adalah bukti daripada azizun alaihima anittum, seorang rasul yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Tidak berhenti di situ saja, azizun alaihima anittum, kasih sayang juga terhadap apa yang kita rasakan. Kita sebagai seorang manusia tentu dikala menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya bisa kontinu kepada takwa. Rasulullah mengatakan al iman yazid wayangkus, munggah medun. Sekarang malam Jumat ada perkumpulan semangat, tapi kalau sudah pulang ngopi sampai jam 3 malam, hilang tahajud, hilang subuhnya. Padahal tadi sudah diisi oleh kesemangatan dalam berbuat baik. Namanya juga manusia. Nah, dalam hal ini Rasulullah mengatakan, Rasulullah mempunyai sifat azizun alaihima anittum, sangat prihatin, sangat peduli dengan kita. Pedulinya Rasulullah kepada kita diantaranya adalah selalu memintakan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat lain dikatakan, dalam cerita lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in tawfir lahum fa innaka antal azizul hakim, Rasulullah menangis hingga datanglah utusan Allah merupakan malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, ya malaikat Jibril, turunlah ke bumi dan hampirilah Muhammad, tanyakan apa yang membuatmu menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, bagaimana saya bisa prihatin atau saya bisa legowo tatkala ada kebijakannya Allah seperti kebijakannya dalam ayat ini. Intu azibhum fa innahum ibaduk, ya Allah nek pancine
kaumku jenengan sekso, seksonen. Fa in taufir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau panjangan maafkan, memang itu kebijaksanaan panjenengan. Kalau gitu kira-kira apa yang terjadi dalam diri kita? Acur nopo remek? Remuk. Kalau bukan karena kasih sayang Rasulullah, kita enggak bisa ketawa. Ingat dengan dosa, dosa hari ini harus datang siksa saat ini. Dosa ini harus datang saat ini. Apa yang kita bisa rasakan nanti? Kita bisa menikmati hidup kayak apa? Tentu tidak tidak bisa. Maka azizun alaihi ma'anittum, tidak hanya kepedulian saja, tapi harisun alaikum, juga semangat dalam hal menyukupi, dalam hal menjamin kita, dalam hal membimbing kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangatnya luar biasa dalam hal mengoreksi kita, dalam hal merangkul kita, menyikapi kita. Saking semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah terakhir mempunyai sifat, saking semangatnya sifatnya kepada sifatnya Rasulullah kepada seorang mukmin, tetap dipilih-pilih. Artinya kalaupun di umat-umat terdahulu nek pancine dosa langsung disiksa, nek diganti di sepura adalah kemurahan Gusti Allah, tapi umat Rasulullah selalu dimintakan ampunan kepada Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu kawulane Rasulullah sing ibadahe glanggleh. Terus glanggeh jenengan. Glanggeh itu napa? Cara bahasa Jawa, Tengah. Glanggeh niku nggih gak karo-karuan. Leda-lede bil mukminina raufur rahim. Kasih sayangi Rasulullah raufun, kasih sayang bagi wong sing istiqomah, taat-taat terus. Rasulullah juga merangkul. Rahimun, Rasulullah juga kasih sayang kepada wong sing delang. Kebalik. Raufun, kasih sayang kepada wong sing delang. Wong sing ake maksiate nek gelem maca selawat tetep mendapatkan jaminan di aku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dosane kaya apa, gelem marek maring Rasulullah, Rasulullah pasti nerimo lan pasti nyuwunke ngapura, buat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu ayat, belum ayat-ayat yang lain. Tentu sangat dan banyak sangat sekali keistimewaan orang yang mau membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mumpung ketemu, mau saya wasiatkan atau saya pesankan dari saya pribadi, tidak ada jalan yang lain menuju ridhonya Allah terkecuali kalau dompleng atau gandulan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wocon solawate pasti iku dadi kunci membuka segala hal. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kurang apa mah. Gino boten solawat. Solawat satu amalan bisa gandeng segala hal. Semua amalan bisa bergantung kepada solawat. Maka kita tahu bahwasanya semua amal kita pasti kita punya keyakinan terakhir adalah kesimpulannya di doa. Kita solat, kita sedekah, kita apapun pasti kita dalam hati kita mempunyai keyakinan harus ditutup dengan doa, yang mana doa adalah sebuah harapan. Ya Allah, aku sedekah 20 miliar. Saya bersedekah 20 miliar. Masa saya hilang ya wis. Kan enggak mungkin 20 miliar saya keluarkan. Tentu saya berharap kepada Allah, semoga sedekah saya diterima. Semoga sholat saya diterima. Ya napa mboten? Pasti berakhir dengan doa. Sedangkan Rasulullah katakan, donga nek gak digandeng dengan maca sholawat, rodok seret. Artinya rodok angel kabu
kabule. Kenapa kok semua ulama, bahkan semua orang kalau berdoa pasti tidak meninggalkan baca salawat? Dah, disinilah. Kalau kita sudah tahu banyak dosa, seberapa pun dosa kita, tapi kalau kita hanya satu punya modal, solawat kita insya Allah akan menjadi cepat. Doa ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar, ditutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu adalah cara cepat atau cara jitu bermunajat kepada Allah agar cepat dikabulkan. Nah, maka di sini ada hukum tawassul. Tawassul mengambil pelantara itu dianjurkan. Karena kalau kita melihat diri kita, tentu tidak ada daya upaya yang bisa memproseskan lebih cepat, terkecuali tanpa pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, sudah setengah jam lebih ternyata. Kalau diteruskan, wah, mungkin subuh kita bisa telat, dan itu sangat tidak diperbolehkan. Ngaji saidi tetap gawa berkah, dan insya Allah meskipun yang kita dengar adalah dua kalimat satu kalimat, itu akan menjadikan satu nilai kebagusan bagi kita. Baru ngajinya saja satu nilai kebagusan, belum salaman, belum kumpul dengan para ulama, para habaib, belum memandang wajahnya para habaib. Berapa kebagusan yang ada dalam diri kita malam ini? Alhamdulillah. Kita tahu bahwasanya innal hasanat yudhibnas, sesungguhnya amal kebagusan pasti menghilangkan amal kejelekan, yaitu dosa. Maka tidak akan ada rugi kalau ada orang yang mau dan selalu berlomba-lomba dalam menghadiri majelis taklim, dalam menghadiri maulid. Insya Allah barokahnya majelis ini, kita semua diampuni dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dari keluarga kita, saudara kita, semua orang yang kenal dengan kita ataupun yang kita kenal, barangkali ada yang masih sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Juga kepada semua siapapun saja, barangkali ada yang susah, Allah bukakan pintu khusus, Allah bukakan pintu kemudahan baginya. Dan yang terakhir, daripada semua amal kita dalam majlis, dalam malam ini, dalam perkumpulan ini, yang berharap dirahmati oleh Allah dan berharap dikabulkan, semoga hajat-hajat kita, kebutuhan kita, doa-doa kita, baik doa urusan dunia maupun urusan akhirat, semoga Allah mengkabulkan semuanya. Bijahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bihaqqi guru-guru kita semua, juga bihaqqi hadirin majlis ala hadinya. Al-Fatiha. Dari saya cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastajibu syafa'atan wa yarju bidzalika rahmatan wa rahmatan. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyyil karim wa ali thahirin wa ashabis salihin ala manhajil qawim. Ija'alna min khiyari ummatih, wasturna bidari hurmatih, wassunna watafi zumratih, wasta'bil al-sinatana fimmatahi wa nusratih, wa ahayna mutamassikina bisunnatih wa tu'atih, wa amitna ala khubbihi wa jama'atih. Allahumma adakhilna mabul jannata fa'inna awalu ma yadakhuluha, wa anzilna mawfi kusuriha fa'inna awalu ma yanziluha, warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah, wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qutrasina.
Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahatan illa wasalta bima itawfati zunubah wa satarta birita ilmal firati uyubah Allahumma innau kana ma'ana fissanatil madiyah ikhwanu man'amul qadu adil usul ila mitliha wa la tahrimhu mithabiha di sa'ati wa fatliha Allahumma rahamna idha sirna min ashabil qubur fikna li amali salihi biqasana wa ala ma maritur Allahumma ja'alna li alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa li yawmi qaika minna dhakirin wa ahina bi tu'adika mas'ulin wa idha tawafaitana fatawafana wa maftunin ولا مخذولين واختم لنا منك بخير اجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا ورفيقا ونبيا يوم القيامة مقوما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا لما أمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أدركت الخير في هذا الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم الأموات إنك كريم مجيب الدعوة وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.